Bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati Karawang Jawa Barat, Jimmy Ahmad Jamaksyari dan Yusni Rinzani, datang ke KPU Minggu pagi dengan mengendarai mobil Kijang Super tahun 1992 berwarna biru. Pasangan calon bupati dan calon wakil bupati tersebut tak membawa banyak pendukung karena mengikuti aturan protokol kesehatan corona. Menurut Jimmy, setiap bakal calon mempunyai cara sendiri untuk mengendalikan pendukungnya. Dan Jimmy memastikan dirinya akan menang dalam pilkada ini. Oh ya, nggak ada strategi lebih, silaturahmi aja perbanyak. Silaturahmi banyakin. Itu aja ya gitu ya, banyakin silaturahmi. Menebar doa dan silaturahmi saja. Target pemenangan berapa kan? Ya, yang penting menang udah itu aja. Ya. Sebelumnya dua bakal pasangan calon bupati dan calon wakil bupati Karawang Selika Aep dan Yesi Adli telah mendaftarkan ke KPU pada Jumat kemarin. Maimunah, Badar TV, Karawang.